Assalamualaikum. Halo-halo semua. Hari ini Rafif dan Davin akan membuat mobil dari botol bekas dengan tenaga angin. Ayo kita siapkan bahan-bahannya. Let's go. Membuat mobil tenaga angin. Bahan-bahannya, botol plastik bekas, sedotan, tusuk sate, selotip, 4 tutup botol plastik, balon, paku, dan gunting. Langkah pertama, lubangi tutup botol dengan paku. Langkah berikutnya, pasang tutup botol pada tusuk sate yang berukuran 15 cm, lalu rekatkan ke sisi botol dengan selotip. Kemudian buat lubang di sisi yang berlawanan dengan sisi roda sekitar 15 cm dari mulut botol untuk memasukkan sedotan. Lalu masukkan ujung sedotan pada mulut balon tiup dan sambung dengan selotip. Lalu masukkan ujung yang lain pada lubang botol sehingga bagian sedotan keluar dari mulut botol. Terakhir, tiup balon dari ujung sedotan hingga penuh dan tahan ujung sedotan. Dan mobil siap diluncurkan. Jadi kesimpulannya, angin atau udara dapat menghasilkan energi gerak.